berlaku kemalangan ni di kilometer 6.2 km daripada arah Bukit Jelutong ke menghala ke arah Kelang. Okey, kemalangan ni berlaku pada 6.3 pagi, 5 panggilan, dan kita sampai pada 6.32 pagi. Kita sampai dalam 8 minit lah. Okey, keadaan tibaan tu memang keadaan ni dijangka berlanggar lah. Aspek berlanggar dengan lori membawa muatan bahan scrap juga seperti skru. Jadi bila dalam keadaan dia berlanggar ni, dia berlanggar di belakang dan pemandu atau mangsa cair sepit dan kebakaran telah berlaku. Dan kita sampai pun api pun dah marah. Jadi apa yang kita jendera LMRT keluar dan kita dapat bantuan daripada dua balai bomba dan penyelamat Kubang, tanker, dan satu lagi tanker daripada balai bomba penyelamat Kubang Jaya. Masa telah pun dihantar ke